السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الشرفاء وأصحابه الأعلام النبلاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah sholat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah Mangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, nikmat ini masih membersamai kita. Kesempatan itu masih Allah berikan, mudah-mudahan menjadi sumber kebaikan yang mudah-mudahan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhirat dibukakan dalam catatan yang sangat kita harapkan dapat menyenangkan dan menggembirakan. Amin. Oleh itu, mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan ini. Mudah-mudahan Allah tambah terus nikmat ini. Semakin hari semakin terasa nikmat mengaji, dan tentu saja semakin semangat untuk mengamalkan kaji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu semua adalah rahmatnya, nikmatnya, karunianya. Semoga yang belum mendapat Allah berikan dan sampaikan segera. Sebagai karena kita sangat bahagia melihat saudara-saudara kita kaum muslimin merasakan apa yang kita rasakan. Indah dan nikmatnya berada di taman-taman surga, yaitu taman-taman ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartu bi riyadin min riyadil jannah farta'u." Bila kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah. Apalagi hari ini kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Riyadhus Salihin, taman-taman orang-orang saleh, min kalami sayyidil mursalin, yang bunga-bunganya, tumbuh-tumbuhannya diambil dari mutiara kata Nabi sayyidul mursalin, penghulunya para rasul, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dengan harapan kita senantiasa di majelis ini banyak mengucapkan salawat dan salam kepadanya, sehingga semakin merasa dekat dengannya. Dan mudah-mudahan pertemuan itu, di saat kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk yang diterima, dan hendaknya Nabi berbahagia melihat kita. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih dalam babul mubadarati ilal khairat, bab segera dalam berbuat kebaikan sebelum tertutup masa dan habis kesempatan. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah, di antara hadis yang beliau sebutkan dalam bab ini, hadis yang ketujuh dan hadis yang ke-93 dari urutan kitab Riyadhus Salih. Qala rahimahullah, as-sabi'
an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw maradan mufsida aw haraman mufannida aw mautan mujhiza aw ad-dajjal fa syarru ghaibin yuntadhar aw as-sa'ata fa as-sa'atu adha wa amar rawi Tirmizi wa qala hadithun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah masyhur Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat doa Nabi untuknya, sehingga apapun yang dia lihat dan dia dengar dari Nabi alaihi salatu wasallam tak terlupakan. Andainya kita dapat doa itu ya, tapi masih ada kesempatan doa lain untuk kita. Nadzarallahu ra'an sami'a minna haditsan fawa'ahu thumma addahu kama sami' wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Allah menjadikan bersinar berseri-seri wajah orang yang mendengar hadis dari kami, lalu dia hafalkan dan dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Karena bisa saja berapa banyak orang yang pembawa fiqih kepada yang lebih faqih daripadanya, dia yang bawa fiqihnya. Hadis Nabi itu kan fiqih, tapi dibawa kepada yang lebih faqih. Misalnya Imam Ahmad banyak hadisnya, membawa hadis kepada yang lebih faqih daripadanya, situ Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan seterusnya. Ini di antara contoh bagaimana Imam Ibnu Uyainah misalnya meriwayatkan banyak hadis lalu didengar oleh Imam Ahmad yang lebih fikih daripadanya, dan seterusnya. Nah, berseri-seri wajahnya orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dan kita alhamdulillah diperdengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Semoga cahaya muka ini nanti benar-benar berseri di saat berbaris di hadapan Allah tabaraka wa taala. Amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, berlombalah, bersegeralah beramal mendahului yang tujuh sebelum datang tujuh perkara. Badiru, berlomba dengan beramal, yaitu sebelum datang yang tujuh. Jangan sampai ada tujuh ini baru kita beramal, tidak. Apa itu? Dan maaf, ini adalah sesuai sekali dengan judul bab, babul mubadarati ilal khairat. Min kalimat badiru badara yubadiru mubadaratan. Al-mubadara ilal khairat. Bab tentang bersegera berbuat kebaikan. Jangan tunggu sampai besok. Sekarang. Badiru bil a'mali sab'an. Berlombalah dengan beramal melawan yang tujuh, atau sebelum datang yang tujuh perkara. Lalu disebutkannya, hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Apakah kalian tidak menunggu kecuali satu, illa faqran munsiya, kefakiran yang melupakan.
seseorang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah mungkin dalam kondisi serba cukup, dalam kondisi sedang naik daun atau naik piti. Mana yang nak naik daun atau naik piti? Nah, naik duit, naik uang. Artinya sedang banyak-banyaknya karir, sedang apa kata orang pun moncreng apa ya, sedang naik-naiknya pendapatan, sedang naik-naiknya. Nah, di saat itu jangan lengah. Kalau belum haji, segera haji. Belum umrah, segera umrah. Dan lebih penting lagi, belum menikah, segera menikah. Belum menuntut ilmu, segera tuntut ilmu. Sebab berapa banyak orang yang awalnya masya Allah, Allah berikan lapang dan senang, ibaratnya yaitu pendapatannya lebih dari kebutuhannya. Kalau kebutuhan sehari misalnya 100 ribu, dia pendapatannya 1 juta sehari, kamu lebih. Cuman karena sering mengundur dan mengulur. Ya, kalau yang belum nikah, insyaallah di umur 27. Padahal waktu itu baru 26. 27 atau baru anggaplah misal 20. Besok umur 27 saya menikah. Atau dan seterusnya. Saya nak ini itu ini dulu. Subhanallah, baru umur 25 dia sudah dilupakan. Dulu diingat terus. Ya, apalagi kalau sudah mulai musim-musim perayaan kan tak kenang dulu. Ya, bapak itu biasa banyak bayi sumbangan. Ya, kalau apa nak lagi kalau nak membangun nak pembebasan tanah wakaf kan, itu tak kenang dulu. Tapi sekarang di saat tidak lagi seperti itu, dia pun dilupakan. Makanya kefakiran itu membuat kita dilupakan. Tidak masuk lagi daftar orang yang diingat. Tidak masuk list pertama lagi. Ya kan? Itu kenyataan kehidupan kita, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik oleh teman-teman kita, atau oleh orang-orang yang dulu mengharap kita, sekarang apa yang nak diharap? Beko buat proposal ke inyolom yang buat maju proposal kawan. Jadi ketika kalian tidak tunggu kecuali kefakiran yang membuat kalian dilupakan, yang melupakan. Atau bisa saja kefakiran ini membuat kita lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberi rezeki, sehingga putus asa. Tidak sedikit orang yang awalnya dalam keadaan senang, tapi karena diuji dengan kefakiran, dia lupa kepada Rabbnya. Dan ini lebih berbahaya lagi. Dulu saja sekali-sekali ada ke masjid taubah ngaji, tapi setelah musikin indak dokek-dokek sekete. Apa sebab? Sampai hati lo tak lanya. Dia bilang mudah Allah sampai hati. Allah SWT kan sudah janji ke kita. Ya, segera fastabiqul khairat. Jangan tunggu-tunggu. Sebab tidak sedikit orang subhanallah menyesal. Dalam kacin daftar haji waktu muda tak sampai yakin dirinya. Dia dulu mampu, sangat mampu. Tapi tadilah angan-angan. Ya, angan-angan. Besoklah labini, sok bawa apa. Labini terkenanglah buat umat. Lah sudah umat, lancak lah umat kawan pada umat awak. Hamba pula. Selesai rumah, dah buat garasi, tentu mobilnya mana? Ambillah utang mobil. Utang. Ambil mobil, nyalang mobil lansai, lancaklah mobil kawan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak jadi. Akhirnya Allah uji dia. Kaya seberi kamu kesempatan, tapi tak kau gunakan. Sekarang saya uji pula. Akhirnya diuji Allah dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan ini bisa membuat dia melupakan Allah Tabaraka Ta'ala, atau dia dilupakan oleh hamba-hamba Allah. Dan dua-duanya itu pahit. Dilupakan orang pahit, dilupakan kita oleh Allah kepadanya lebih pahit.
Karena orang yang melupakan Allah akan dilupakan Allah. Orang yang dilupakan Allah tak ada yang mengurusnya. Yang tidak diurus oleh Allah akan berantakan urusan. Makanya orang-orang yang diurus oleh Allah sekalipun dalam keadaan miskin dan sulit, tapi selalu lapang dalam bersikap. Sebenarnya apa yang kita rasakan kaum muslimin dari ujian kehidupan ini sama. Cuman dalam menanggapi berbeda. Antara orang yang diurus oleh Allah SWT urusannya dengan orang yang Allah biarkan berantakan urusannya, tidak sama. Itu saja. Kita ketika Allah yang ngurus kita, tuan-tuan yang akan meninggal, meninggalkan anak dan istri yang anak dan istri yang muda, tidak, yang dalam keadaan miskin misalnya, la qadarullah, tak perlu risau. Seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, padahal dia meninggalkan istri dan anak-anak yang biasa hidup mewah sebelumnya. Ya, istrinya anak khalifah, ya tak? Mondonya khalifah, arti abangnya khalifah kan, kemudian mamanya, apanya khalifah, suaminya khalifah. Awak cik abi ayah presiden lah kayo kan. Ini enggak. Ayahnya khalifah, pamannya khalifah, suaminya khalifah, saudaranya khalifah. Tapi setelah suaminya jadi khalifah, berubah kehidupannya. Nah, ketika meninggal, coba bayangkan seorang khalifah yang begitu terkenal sampai hari ini, sampai-sampai dihubungkan dengan Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dia yang kelima atau yang keenam. Bagi yang memasukkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sebagai khalifah yang kelima, Khulafa Ar-Rasyidin, dimasukkan oleh sebagian ulama dia sebagai Khulafa Ar-Rasyidin yang keenam, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Ketika akan meninggal, dia tahu berapa yang ditinggalkannya. Subhanallah, dia panggil anaknya. Anaknya kan tak banyak lah, hanya 17 orang. Ya kan tak banyak lah. Saya tanya satu ya. Nah, kaum muslimin hanya 17 orang dipanggil, tapi ketika beliau meninggal tinggal 11 orang. Selebihnya sudah duluan. Berarti 11 7 laki-laki, 4 wanita kalau saya tidak salah. Nah, ketika meninggal dia panggil anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya kalau ayah mau, saya bisa menjadikan kalian orang yang paling senang di dunia. Karena tanda tangan dia laku kan? Kan laku dia. Tinggal dia bilang, datang rampasan perang sekian, 25% rekeningku. Iya kan? Lulus proyek ini 20% mungkin saya. Itu apa cara nak cukup pak? Pokok pandai wang lah. Nisa. Dia mampu untuk itu. Dan memang kebanyakan, mohon maaf, kebanyakan yang penguasa itu hampir-hampir tidak ada kecuali seperti itu. Kecuali orang-orang yang Allah berikan bimbingan dan taufiq, seperti Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan Khalifah-Khalifah waktu itu, dan Umar bin Abdul Aziz salah satu yang dapat taufiq. Ayah bisa memberikan kalian orang terkaya, tetapi yang ingin saya lakukan adalah apa yang ayah berikan itu bisa pertanggungjawabkan kehalalannya di hadapan Allah. Oleh sebab itu, andainya setelah ayah meninggal nanti kalian jadi orang rusak, saya tidak menjadi penyebabnya, karena memberi makanan yang tidak halal, saya bukan penyebabnya. Tapi kalau seandainya kalian orang saleh, ayah tidak risau. Ya, tidak risau. Apa sebab? Kalau dia membaca ayat inna waliyallah alladhi nazzal alkitab wa huwa yatawalla salihin, sesungguhnya waliku yang mengurus urusanku adalah Allah yang telah menurunkan alkitab, yang kalau diikuti pasti urusan kita mudah.
dan kita pasti tidak tersesat selamanya. Allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin, dan ia mengurus urusan orang-orang saleh. Alhamdulillah anaknya saleh, saleh dan salihah. Ya, kalau tentu silakan baca lebih luas tentang anaknya, apalagi yang bernama Abdul Malik. Capek ayahnya mau istirahat siang, dia bangunkan dia. Apa dia lolok ya? Dia pon dan anginnya. Leta jamin dah ayah ibu ilai. Subhanallah. Waktu bekerja. Waktu bekerja. Ya sih. Kalau pada opak air air lah. Wah, delong aja punya kan itu. Dah lu makan korak pun doang lainnya kan itu. Dah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu sangat bersyukur. Alhamdulillah yang telah melahirkan engkau dari tulang suami saya, yang membantu saya menegakkan hukum Allah tabaraka ta'ala. Tidak jadi serang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, berapa warisannya? Warisannya hanya berapa, ahli sejarah menyebutkan bahwa anak laki-laki dapat setengah dinar. Setengah dinar lebih kurang 1.200.000 atau 1.100.000. Kalau sempat misalnya Pak Bupati meninggal, tu warisan masing-masing anak dapat 1.500.000. Tak kena nangis anak lah. Tak ada nangis mati ayah lah. Apa dia sakit borong? Tak mungkin. 1.500.000. Apa yang nak dibeli dengan itu? Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita serahkan urusan kepada itulah, kesalihan ayah itu sangat, sangat berpengaruh pada anak yang ditinggal. Makanya maka Allah sebut kita mesti bertakwa. Bukan hanya mengkhawatirkan anak tinggal dalam keadaan miskin, tidak. Tapi kita mesti meninggalkannya dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah ternyata disebutkan salah satu dari anak Umar bin Abdul Aziz pernah menyumbang untuk jihad fi sabilillah hanya lebih kurang 950 ekor kuda perang dari modal 1.100.000. Wa huwa yatawalla salihin. Nah, sekarang coba yang pun dah punya anak sekarang, ayo kita jadi orang soleh lah. Sudah itu kaya tak masalah. Yang ibu-ibu, ayo kita jadi wanita salihah, kaya cantik tak ada masalah. Iya sih, makanya doa kita kan dulu, ya Allah beri istri yang salihah, cancak asal kaya, biar cantik asal tak ada masalah. Masalahnya itu salihah tadi. Eh, nak cari kaya dulu, salihah tak salihah. Namo salihahnya ustaznya. Nah. Dah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, di saat kesempatan itu ada, jangan tunggu kefakiran itu membuat kita lupa atau dilupakan. Baik, au ghinan mutghiya. Atau bagi yang masih miskin, nunggu kaya yang membuat dia melampaui batas. Kalla innal insana la yataga ar-ra'ahu staghna. Sekali-kali tidak, manusia itu sungguh suka melampaui batas di saat sudah merasa serba cukup. Ya. Kita suka sombong melampaui batas di saat sudah merasa serba cukup. Jadi kita tidak lagi menghargai orang lain. Padahal dia sendiri tak bisa hidup tanpa orang lain. Antum punya duit banyak, tak ada yang mau berjualan dengan antum, gimana? Hah? Antum punya duit banyak, terus tidak ada yang mau bersihkan rumah antum, gimana? Tak ada yang mau cucikan pakaian kita, tak ada yang mau cucikan mobil. Ilai tolak, nyuci motor Honda sorang, nyuci motor awak jual, bersih rumah kita juga, bersihkan istri, bersihkan anak-anak kita juga, nyuci pakaian kita juga, sanggup? Nah, langgeleng ya, sama bini bu. Baru satu.
Jadi sebenarnya kita butuh semuanya. Untuk apa disombongkan? Makanya kaum muslimin bismillahirrahmanirrahim, maka di saat miskin, lihat, di saat miskin ada kesempatan banyak. Kalau orang kaya sibuk ngitung duit, tak sempat zikir. Orang kaya kan ngitung ini terus kan, 2, 3, 4, 5, 6 kan itu. Tak pernah loyor itu lah. Ya kan, tak sempat zikir lah. Paling di awalnya bismillah, sudah itu di akhir lupa alhamdulillah. Tapi orang miskin kan tak ada yang mau digini-gini kan, tinggal gini aja. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada kesempatan? Sebab kalau antum di saat miskin tak sempat zikir, di waktu kaya akan membelakangi Allah tabaraka taala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka badiru bil amal. Jangan, tidak ada yang namanya uzur. Kalau antum sedang sakit sekalipun, ada kesempatan. Ini kadang-kadang pas diisolasi stresnya kan. Ambo pas isolasi alhamdulillah dapat dapat istirahatnya. Ini seriusnya. Iya. Kalau sedang apa kan tidak ada tuntutan kerja, tidak ada. Pasti ditanya oleh atasan, anu Ustaz Dasman sedang isolasi. Datang pengurus masjid apa tidak ceramah, sedang isolasi. Bini nak antuk ke pasau, tidak bisa, sedang. Alhamdulillah, syukurnya juga. Alhamdulillah, makan dibakasi, obat diberi. Kadang kodok lah jamu perawat nombor duit ini gila. Iya, kalau misalnya perawat kan bilang ada yang diperlukan pak, ya kan? Atau kalau dia tahu ustad ustad, ya kan? Yang lebih ini apa juga lebang ni? Tambah damam. Jadi kaum muslimin, muslimat. Jadi dinikmati itu kesempatan. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, di saat di penjara dia bilang, di penjara ini sebenarnya nuzha, rekreasi saya. Sebab di saat beliau sedang bebas, tidak pernah lepas dari murid yang bertanya, masyarakat yang minta fatwa, orang miskin yang minta-minta. Jelas? Tidak ada kesempatannya. Tapi ketika masuk penjara, refreshing. Makanya banyak tulisannya ditulis dalam penjara. Buya Hamka misalnya, kitabnya Tafsir Al-Azhar Nafa'allahu bihi, dikarang di dalam penjara. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya tidak ada. Pokoknya kesempatan itu dalam kesempatan itu ada. Jangan tunggu dulu kekayaan yang membuat kita melampaui batas dan lupa. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati, baru dua sudah. La ilaha illallah, tak kasihan jam ini. Baik. Au maradan mufsida, atau sakit yang merusak. Sakit yang merusak, memporak-porandakan. Yang namanya sakit kaum muslimin dan muslimat, semuanya serba tidak enak. Selera rusak. Semangat rusak. Pendapatan rusak. Iya, semua rusak. Bahkan kadang-kadang persahabatan rusak. Bahkan tidak jarang pernikahan rusak. Sakit tahu ya abang-abang ini ya. Balianlah dia kemainnya. Oh muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Merusak. Maka jangan tunggu sakit ini. Dan ada berita gembira dari Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa yang sakit atau musafir, akan tetap dituliskan amal-amalnya yang biasa dia lakukan di saat sehat. Kalau tuan-tuan sempat seperti ini, ngaji setiap malam atau setiap waktu, tergantung waktu yang antum pilih misalnya, pokoknya ada rutinitas ketaatan itu. Dan selalu di waktu sehat, salat di masjid, salat berjamaah. Di waktu sehat senantiasa menebar senyum ke mana-mana, menebar kebaikan. Di waktu sehat suka menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketika sakit terhalang itu semua, ketika musafir tak bisa dikerjakan lagi, maka pahalanya tetap mengalir. Allah.
kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT. Ada orang yang masya Allah, Allah berikan taufik dan kemudahan, ya. Bahkan di waktu sakit sekalipun dia tak melupakan pekerjaan. Sakit. Guru kami Syekh Abdul Aziz Al-Abdul Latif rahimahullah ta'ala, banyak sekali sedekah-sedekah tersembunyi yang tidak terbuka dan diketahui kecuali setelah beliau pergi dan mati rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dia memberi dengan syarat, selama saya masih hidup jangan beritahu kepada siapapun. Menjaga keikhlasan. Padahal beliau sudah kena kanker. Apa nama kanker? Kanker. Ah. Ya. Kalau setan kanker namanya, jadi kanker. Nah. Saratan. Kanker kantong kering saja. Taib. Mana lah? Mana lah mak kanker sakit tu kantong kering. Podio kau dua. Beliau dalam keadaan sakit kanker. Yang senantiasa berobat secara rutin ke Riyadh, tapi itu tak pernah beliau lupakan. Bahkan di waktu sakitnya, di saat beliau harus sedang dirawat intensif, maka dia wasiatkan ke anaknya, yaitu anaknya di bawah saya setingkat, Dr. Ismail, untuk senantiasa menghubungi, memberikan ke orang-orang yang diberikan. Dengan catatan tadi juga, tidak boleh diketahui kecuali setelah beliau meninggal dunia. Ada cleaning service, beberapa orang di fakultas itu seluruh klien servis di fakultas itu dapat dari dia. Yang gaji aslinya hanya 350 riyal sebulan. Nah, Syekh beri mereka 500 riyal sebulan masing-masing. Banyak daripada gajinya. Nah, subhanallah. Ini kesempatan. Kesempatan. Tidak perlu banyak-banyak. Sesuai dengan kemampuan. Tadi masya Allah Ustaz John bilang 20 ribu sebulan, Ustaz. Kalah kita Ustaz. Awak kadang bayi satu sudah itu setahun tak bayar. Ini masya Allah 20 ribu setiap bulan. Sangat berarti di sisi Allah. Karena ahabbul a'mali illallah wa muhawa in qalla. Amal yang paling cintai Allah yang paling sering sekalipun sedikit. Nah, supaya tidak membebani, azamkan dia sekarang, Ustaz, saya banyak di sini, ada juga di sana juga, tak masalah. Di sini 1 juta, sini 2 juta, misalnya, setiap bulan. Setiap bulan. Dan kalau bisa, tolong ada yang tidak diketahui oleh siapapun, termasuk oleh istri kita. Tapi asal jembini 2 juta, aku kan salah paham lo, bawa ibu-ibu ke dana. Ya, sana doa amalan kau boleh disembunyi Ustaz. Eh boleh ya. Alhamdulillah. Selamatkan nonton tu dia. Jangan. Ma'asyur muslimin, ma'asyur muslimat rahimanillah wa iyyakum. Au maradan mufsida atau sakit yang merusak. Yang memporak-porandakan kehidupan kita. Nah, di saat itu bila seseorang memanfaatkan waktu sehatnya, maka waktu sakit sebenarnya juga ladang amalnya terbuka. Kenapa? Sakit itu sendiri juga menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan membuat kita belajar bersabar, bahkan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, au haraman mufannida, atau yang kalian tunggu, apakah tunggu dulu haraman usia yang tua renta, di mana orang sudah tidak lagi mengetahui apa yang dia kerjakan. Apa istilahnya itu? Pikun. Atau menunggu usia pikun dulu. Atau tua tapi tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu jangan tunggu itu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT. Sebab yang ada nanti adalah penyesalan dan penyesalan. Oleh itu, jangan tunggu, maka segeralah kerjakan apa yang kita bisa. Alhamdulillah, dengan tenaga kita bisa. Tadi saya katakan, tak punya harta, kita bisa bersedekah dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar,
subhanallahi wa bihamdih, atau dengan kalimat yang baik, nasihat atau dakwah dengan sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan seterusnya. Banyak sekali ladang kebaikan itu. Atau tidak juga, kata Nabi, tahan lisan kita daripada menyakiti, daripada mengatakan yang tidak baik. Ya, dalam bahasa kita, walaupun benci sekalipun, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Kalau pecah di mulut, payah payah menginikannya, payah bersihkannya. Kalau masih pecah di perut, insya Allah makan obat, apa namanya, obat anti bocor, ya, insya Allah sehat kembali. Tapi kalau sudah pecah di mulut, payah, ya payah. Oleh sebab itu, makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seburuk-buruk apapun, sebaik apa namanya keadaan kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak naik. Sebab itu tanda iman. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Aw mautan mujhizan, atau menunggu mati yang menyudahi kita. Ajhazahu al-maut, artinya dah tamat. Ya, yang memaksa kita, karena mati itu memaksa. Tidak ada yang bisa menolak mati. Setiap orang berusaha untuk tidak mati, akhirnya mati karena usahanya itu. Jadi tidak ada, tidak bisa diinikan. Apalagi hari-hari ini, subhanallah, innalillah. Sebentar-sebentar innalillah. Apakah ini yang dikatakan Nabi akan banyak mati pada hari akhir zaman itu? Wallahu'alam. Ya, sebentar-sebentar innalillah. Ini juga jadi wa'idah, jadi pemberi nasihat bagi kita. Ya, tidak juga ini menjadi pelajaran, subhanallah. Kemarin saudara kita dalam keadaan segar, bugar, masya Allah, masih tegap, teguh. Ya, baru kemarin saya chatting dengan dia, tiba-tiba sudah dikubur. Tidak tahu kita. La ilaha illallah. Umur masih muda, masya Allah. Badan sehat, tapi Allah panggil di saat-saat dia sedang tidak, juga mungkin tidak menyangka. Maka kaum muslimin dan muslimat, jangan tunggu itu dulu. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan sekarang. Tadilah, Allah tidak bebani kita kecuali yang kita sanggup. Apa yang kita sanggup, buat. Jangan pikirkan lama-lama. Ya, masa solat tidak bisa, pergi ke masjid tidak sanggup. Alhamdulillah masjid kan tidak bayar, eh? Kan tidak, kan? Alhamdulillah tidak ada juga pemeriksaan suhu pun sekalipun. Nah, ini memang di kampar ini, masya Allahnya kuat-kuat memang. Tidak ada pemeriksaan suhu, tidak ada cuci tangan, tidak ada masalah, ya. Disinfektan pun tidak ada juga semprot. Memang tawakalnya tinggi. Tawakal Allah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jangan tunggu mati itu datang. Karena mati itu tidak berulang. Mati itu tidak berulang. Makanya Ustaz Ahmad kemarin, saya sebenarnya hari itu ada orang yang undangan menikah. Tapi karena badan tak sehat, saya tak pergi. Tapi ketika siangnya dapat berita orang meninggal, minta pendapat beliau. Ustaz meninggal sekalinya Ustaz ni. Kalau boleh, bisa boleh ulang. Ayolah, terpaksa pergi. Walaupun badan kadang sehat, tapi kalau masih kalau orang menikah minta izin boleh tu, ya. Apalagi di suasana aku sendiri seperti ini, saya takut nanti saya bawa ininya, kan. Tapi orang meninggal, itulah dipaksa pergi. Tidak ada alasan. Sebab meninggal itu hanya satu kali. Mantap, kawan bagus, masya Allah. Ya, besok tak ketemu lagi katanya. Iya. Cuma ada yang kadang-kadang dah terlambat kita. Dah duluan dari apa? Baru dapat berita. Semoga Allah beri rahmat kepada semua yang meninggal dan sehatkan yang masih tinggal. Amin. Masyaallah kiram dia. Auda wad dajjal fa syarru ghaibin yuntadhar. Atau tuan-tuan tunggu dajjal dulu. Ini fitnahnya, auzubillah. Ini seburuk-buruk orang yang gaib, yang tidak orang yang sedang ditunggu. Dia ditunggu, pasti datangnya. Sama dengan kematian, pasti datangnya. Karena ini tanda datangnya kiamat. Pasti datangnya.
Dan kita sebenarnya kalau bisa jangan sampai dia datang. Dia jangan bercita-cita, saya nak nengok Dajjal itu kayak apa. Nak buktikan kekuatan iman saya. Kalau bisa kita mati sebelum Dajjal turun. Fitnahnya a'udzubillah. Ya, Madinah saja yang Allah jaga dengan para malaikatnya. Ternyata Dajjal takut sama malaikat sih. Maka hari kalau ketemu Dajjal nanti cepat-cepat cari malaikat. Ya, tidak nampak memang. Makanya antum harus di majlis-majlis yang dekat dengan malaikat. Jangan majlis-majlis yang malaikat takut. Makanya kalau ada misalnya di rumah itu gambar-gambar dan patung-patung, cepat buang. Karena malaikat tidak suka. Baju-baju yang sudah kotor-kotor, jangan dibawa lagi ke masjid. Karena malaikat tidak suka. Piti-piti yang disimpan, tidak pernah diinfakkan, cepat diinfakkan. Sebab malaikat tidak suka itu. Jelas? Caklah banyak piti itu. Tapi ada yang diinfakkan, kan tidak dilarang kita ngumpul duit banyak-banyak, kan tidak dilarang. Cuman sesuai cabak jawaban. Ikan tidak cabak godang ban kenek. Tak balik nah. Jadi kenek cabak kenek. Tak faham nampak. Tak nak pergi ke ladang tuan-tuan pala. Antu bannya. Nak dicatung tu. Itu nama bannya dah. Kalau besar cabaknya, cabak juga tak tahu lagi, cangkul. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu. Nah, Dajjal bisa menunjukkan ini surga, ini neraka. Padahal hakikatnya surganya itu neraka. Nerakanya itu itulah surga. Datang seorang pemuda, ya, di hadapan Dajjal, asyhadu annaka Dajjal, saya tahu kamu Dajjal. Lalu untuk menipu orang-orang ini, dia belah pemuda itu, lalu dia lewat di tengahnya. Hendak je kalian cayo dan Tuhan juga itu ya. Lalu dia hidupkan kembali pemuda ini. Apa kata pemuda? Tidak juga percaya dengan saya? Kata pemuda, semakin yakin saya, kamulah Dajjal. Akhirnya dia masukkan ke dalam neraka dia. Termasuk masuk surga, alhamdulillah. Nah, kalau leta jamin, angkuitnya. Anda apa? Bersualah dengan Dajjal. Tapi kalau kan ngeri-ngeri sedap, tidak usah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslim ada fatih. Fitnah yang luar biasa. Dia datang nanti, tidak lama di atas permukaan bumi ini, hanya 40 hari, tapi berantakan seluruh dibuat. Hanya 40 hari. Satu harinya setahun. Satu harinya selama sebulan. Satu hari selama sepekan. Dan selebihnya sama dengan hari-hari biasa. Lihat kaum muslimin. Sahabat itu memang hebat dari kita. Ketika Nabi sebutkan ada harinya sama dengan setahun. Apa yang mereka pikirkan? Hah? Bapak cerololok? Tidak. Yang dipikirnya kaifa nusalli wa nasum? Bagaimana kita puasa dan salat dan puasa? Sahabat tahu yang menyelamatkan itu dalam keadaan apapun adalah salat. Kalau kita kan tidak ada. Bapak corong muka kau ada Yesus. Rasulullah ini. Kau tak ada tanya. Kalau sahabat tidak, dia tanya bagaimana salat. Dia mereka tidak nanya bapak corong ikan amprah. Tidak. Tapi yang tanya salat. Karena itu yang paling hebat. Makanya ini harus sampai kepada seluruh pejabat, seluruh pemegang dan pemangku kebijakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan menjadi orang hebat, jadikan solat agenda pertama dalam setiap acara kita. Kalau tidak, jangan bicara lagi saya anak mukmin, saya orang beriman. Apalagi kita berada di kota beriman. Kenapa tidak tahu saya, bersih, indah dan nyaman. Tidak, memang iman itu bersih, indah dan nyaman memang. Jadikan itu. Salat adalah andalan utama kita. Jadi ketika Dajjal datang pun ini harus jadi andalan. Sifat inilah yang nanti menunjukkan keimanan kita yang menyelamatkan. Makanya orang-orang munafik sifat menonjolnya adalah tidak datang salat kecuali berat. Tidak datang salat kecuali dalam keadaan merasa berat. Dan seberat-berat solat bagi orang munafik, solat subuh dan isya. Subuh dan isya. Makanya nanti ketika Dajjal datang ke pinggir Madinah, dia mau masuk di stop. Ada checkpoint.
Ada cek? Checkpoint. Dajjal tak punya pas masuk. Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada Madinah. Makanya aneh bin ajaib kalau ada yang memfitnah Madinah, berarti dia sama dengan jangan. Tuan-tuan yang melanjutkan, saya tidak melanjutkan. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat. Dari Dajjal saja Madinah selamat. Dari segala hal-hal yang dibuat-buat dalam agama, Madinah Nabi berikan jaminan selamat. Lalu antum katakan hati-hati dengan belajar di Madinah. Berarti sama? Tidak, jangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dajjal tak bisa masuk Madinah, tuan-tuan. Makanya siapa yang membuat meluat hadatsan, sesuatu yang diada-adakan di Madinah, au awa muhditsan, atau melindungi orang berbuat sesuatu yang diada-adakan dalam agama, maka Allah jadikan dia panas seperti panasnya api tukang besi dia bersihkan, atau dia mencair seperti mencairnya garam dalam air. Makanya alhamdulillah tidak ada firqa dhalah, aliran sesat yang bertahta di Madinah. Insyaallah sampai hari kiamat. Nabi katakan innal iman la ya'rizu ila Madinah. Maka luar biasa fitnah ketika orang mengatakan Madinah sebagai sumber kesesatan. Berarti dia yang antum yang bilang saya enggak. Iya. Madinah itu masya Allah kaum muslimin muslimat la yuhibbuha illa mu'min. Tidaklah mencintainya kecuali orang-orang beriman. Maka semoga Allah, seperti doa Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allahumma habib ilayna al-madinata kama ahbabta ilayna makkata au ashad. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti kau jadikan kami mencintai Mekah, bahkan lebih. Allahu Akbar. Baginda Rasulullah SAW mencintai Madinah, tapi kita membenci Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai ahlul Madinah, lalu kita memfitnah ahli al-Madinah. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semoga Allah beri hidayah kepada siapapun yang tersesat dari hidayah. Semoga Allah kembalikan kepada hidayah siapa yang sudah pergi jauh dari hidayah. Semoga Allah berikan dia cinta Madinah dan jangan sampai membenci Madinah dan penduduknya. Karena ahli Madinah, orang-orang berimannya, akan Allah jamin tak bertemu dengan Dajjal. Dan orang-orang munafikin, mereka akan keluar menemui Dajjal. Orang-orang munafik akan menemui Dajjal. Nah, siapanya? Siapa mereka? Adalah orang-orang yang cirinya diantaranya berat salat di rumah Allah. Kemudian senang dengan kemenangan orang-orang kafir, senang dengan kemenangan kafir dan sedih dengan mekarnya Islam dan seterusnya. Masyaul kiram dirahmati Allah SWT. Atau yang ketujuh, awisa'atah, atau kalian menunggu kiamat datang, wasa'atu adha wa amr, dan kiamat itu lebih mencelakakan dan lebih pahit lagi. Nas'alullah assalamatu wal afiyah. Mudah Allah SWT. Jadi kiamat itu lebih mencelakakan, lebih cepat datangnya, lebih tidak diketahui datangnya, dan lebih pahit. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, karena hari itu taubat tak diterima lagi. Hari itu taubat tidak diterima lagi. Ma'asyiral kiram, tapi kalau seandainya Dajjal nanti datang, tuan-tuan tak sempat ketemu dengannya, segera bertobat. Ya, kalau bisa jangan sampai ketemu. Cuma kalau masih di Bangkinang TTB, masuk nampak. Ya, masuk nampak. Hah? Tidak Madinah? Ya, nikmati. Asal tuan-tuan mukmin, muslim, bisa terdeteksi. Sebab seperti Nabi SAW akan tertulis di keningnya. Hah? Tulisan kafara. Bisa dibaca oleh orang yang buta huruf. Dibaca oleh orang yang buta huruf, apalagi yang melek huruf. Apalagi yang menjadi yang menyelamatkan kita hari itu adalah iman kita. Maka benahi iman itu
berimanlah kepada Allah dan Rasulnya sesuai yang diajarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaum muslimin diberikan Allah SWT petunjuk, diberikan hidayah, diberikan kekuatan untuk mengikuti hidayah. Wallahu ta'ala alam. Dan kita tutup saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassubhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.